Ya, baik penonton, kali ini kita akan membahas ya satu produk yang baru saja datang dari Kristal Mura Shop. Ya, ini mereka ada menjual berbagai macam ya yang berhubungan dengan kesehatan. Ya, secara ya bisa dibilang ini secara tradisional ya, ada aromaterapi ya, terus ramuan-ramuan ya, bahan-bahan ini ya, ada pakai dupa juga ya, aromaterapi ya, soalnya masih berhubungan, soalnya kosong ya, dan juga dari kristal-kristal ya, kristal healing. Oke, yang ini datang ini dia satu produk yang namanya Terahertz. Ya, kita lihat ya Terahertz ini ya, isinya apa? Kita unboxing ya. Ya, oke, kita sudah mengunboxing ya. Ini. Balik. Five star review. Wow. Dari sini ya. Makasih bla 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 bla, mendukung monet yang 5 ya, bla 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 ya. Nah, kamu yang mendapatkan diskon di website kan? Oh, di website ya, baik ya, dia ada memberikan oh, di dengan tas dan tasnya, tas mereka sendiri ya. Jadi ini bukan tas dari Terahertz-nya, tapi dari si Kristal Mura-nya. Ya. Bahannya ini bahan kain woven ya. Ya, woven ini. Kita lihat ya. Oke. Mana ini barangnya? Oke, itu ada suara anjing tangga. Oh. Ya. Oke. Ini energinya lumayan terasa. Begitu baru dipegang ya, dia langsung mengalir sampai ke area belakang kuping. Oke. Ya, apa dia magnet? Oh, bukan. Ini benangnya menggunakan benang senar, bukan benang benang karet ya, saya kira benang senar, nggak bisa di ini. Oke, kita tes ya, apa ini energinya dari materialnya seperti logam, tapi bukan logam. Kita tes ini, apa ini logam atau bukannya? Di saya biasa selalu mengantongi dua buah magnet kecil, semoga magnetnya masih ada, nggak hilang. Oke, saya sepertinya sudah hilang satu ya. Nah, biasa lagi plug ya. Ya, sepertinya sudah hilang satu magnetnya, tapi nggak, tidak apa, yang tersisa adalah magnet yang lebih kuat. Ya, untung ya magnetnya lebih kuat yang tersisa ya. Nah, bisa lihat ya, ini magnet ya, ini dia nempel ke besi ya, ini magnetnya, magnet iodium, ini kuat sekali ya. Oke, dia bukan, dia tidak ada sifat logam besinya, ini kita nggak usah takut karatan ya. Semoga dia tidak ada sifat magnet ya, tidak menempel. Oke, jadi ini bukan hematit ya. Ya, oh ya, dia warnanya mirip hematit ya, tapi dia bukan hematit. Jadi ini merupakan produk yang berbeda ya, dari hematit maupun yang logam-logam
ya, tipe-tipe mineral logam ya. Ini saya nggak tahu ya ini kandungan ya ini mineral apa, entah dia campuran kah atau sintetis atau apa ya, tapi energinya tadi lumayan ya. Kalau yang ada mempelajari ilmu prana ya, ini bisa mereka biasa bisa merasakan langsung ya. Ya, saya masukkan kembali dompetnya, dompetnya magnetnya ya ke dalam dompet saya. Ya. Ini boleh dicobalah nanti ya. Saya nggak tahu ini tahan air apa tidak. Yang pasti nanti akan saya coba. Ya, kita coba pakai terus kenain air ya, sengaja ya, mandi kenain air ya. Buang air ya, nggak dibuang, nggak dikenain air ya, sayang ya, terlalu ekstrim itu percobaannya. Oke, hanya mandi saja paling. Oke, demikian dulu perkenalan akan produk ini yang katanya apabila didekatkan ke es, esnya bisa lebih cepat mencair ya, karena dia memiliki energi. Tapi tidak usah dicoba ke es karena dipegang gini saja sudah langsung kerasa. Nah, ini berbeda ya dengan ketika saya memegang butiran-butiran dari black jet ya maupun hematit ya, ini rasanya beda ya, dia lebih ya bukan hangat ya, bukan hangat tapi lebih aneh gitu loh, ada seperti yang bergerak-gerak gitu ya. Oke, beda lah ya, energinya beda dengan black jet maupun hematit ya. Ini mulai dicoba ya, memang harganya juga di atas ya, di atas hematit jauh ya, di atas dari black jet ya, bisa jadi ya sekitar lebih mahal 50% nya lah ya, dari yang black jet ya. Kalau hematit ya ini mahal jauh, karena hematit memang harganya lebih ekonomis ya daripada si black jet ya. Oke. Ya, nanti kan terus video selanjutnya.